عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Wajib billah azan Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di kajian kita Parohi Bul Makhtum karya Syekh Sofi Rahman Al Mubarak Furi. Ikhwatifillah zanallah wa ayyakum, kita sampai ke pembahasan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tala'iul hijrah. Syekh Rahimahullah mengatakan setelah baiat Aqabah kedua rampung tahun 12 kenabian, dilaksanakan rampung dilaksanakan jadi sudah selesai, dan Islam juga telah sukses membangun sebuah tanah air di tengah-tengah padang sahara yang diselimuti oleh gelombang kekufuran dan kejahilian, jahilan, di mana ini merupakan prestasi terpenting yang diraih Islam sejak permulaan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke tanah air baru tersebut, maksudnya ke kota Madinah. Hijrah tidak berarti hanya sekedar menyampingkan kepentingan seseorang, mengorbankan harta dan menyelamatkan jiwanya saja. Akan tetapi hijrah harus disertai dengan kesadaran bahwa pada hakikatnya dirinya telah dihalalkan dan terampas, bisa jadi akan binasa di awal perjalanan atau di penghujungnya, dan menyadari pula bahwa dirinya akan berjalan menuju masa depan yang masih tidak menentu, sehingga tidak tahu apa akibat yang nanti akan timbul, apakah ketidakpastian atau kesedihan. Kaum muslimin mulai berhijrah dengan mengetahui semua resiko. Di lain pihak, kaum musyrikin berupaya menghalang-halangi keberangkatan mereka sebab mereka menyadari apa implikasinya kelak. Berikut ini beberapa contoh dari momen tersebut.
Di antara orang yang pertama berhijrah adalah Abu Salamah. Beliau berhijrah setahun sebelum terjadinya Baiat Aqabah Kubra. Berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq, ikut serta bersamanya istri dan putranya. Ketika dia sudah sepakat untuk berangkat, maka iparnya berkata, "Kami tidak mengkhawatirkan jiwamu." Tetapi, apa pendapatmu mengenai wanita kami, maksudnya Ummu Salamah? Dan dasar apa kami membiarkanmu membawanya serta berjalan ke negeri tersebut? Akhirnya, mereka merebut istrinya tersebut dari tangan Abu Salamah. Karena Ummu Salamah ini, dia satu marga dengan Abu Jahal ya, Makhzum. Abu Salamah juga sama sebenarnya, dari Bani Makhzum juga. Hal itu membuat marah keluarga besar Abu Salamah atas perlakuan terhadap salah seorang anggota. Anggota keluarga mereka. Mereka lalu berkata, "Kami tidak akan membiarkan putra kami," maksudnya adalah Abu Salamah. Sebenarnya sama-sama Bani Makhzum ya, sama seperti Abu Jahal. Khalid bin Walid juga sama. Pergi bersama ibunya, karena kalian telah merebutnya dari tangan teman kami. Mereka pun akhirnya saling memperebutkan putra dari kedua suami istri tersebut, hingga mengakibatkan tangannya lepas. Lalu pihak keluarga Abu Salamah membawanya pergi. Abu Salamah berangkat sendiri menuju Madinah, sedangkan Ummu Salamah Setiap pagi pergi ke sebuah tempat bernama Al-Abtah, menangis di sana hingga sore hari. Hal itu dilakukannya setelah kepergian sang suami dan terampasnya sang anak dari tangannya. Tidak terasa 1 tahun pun berlalu dari kejadian itu. Salah seorang kerabat dekat Ummu Salamah tidak tega melihat kondisinya. Lalu berkata, "Tidakkah kalian keluarkan saja wanita yang sengsara ini? Kalian telah memisahkan antara dirinya, suami dan putranya." Mereka pun akhirnya berkata kepadanya, "Susullah suamimu jika kamu mau." Lalu Ummu Salamah meminta agar putranya dikembalikan kepadanya dan tangan keluarga suaminya. Akhirnya Ummu Salamah berangkat menuju Madinah, sebuah perjalanan berjarak 500 km. Tidak ada seorang makhluk Allah pun menyertainya, perempuan sendirian. Hingga sampailah di Tan'im, mikot terdekat penduduk Mekah. Di sana Ummu Salamah bertemu dengan Uthman bin Talhah bin Abi Talhah. Setelah mengetahui kondisinya, dia mengantarnya hingga sampai ke kota Madinah. Tatkala Uthman sudah dapat melihat Quba, dia berkata, "Di perkampungan inilah suamimu itu. Masuklah. Semoga Allah memberkatimu." Kemudian Uthman pergi
kembali menuju Mekah. Utsman bin Talha bin Abi Talha. Jadi Abu Salamah hijrah terlebih dahulu sebelum tahun ke-13 kenabian ya. Karena Bai'at Kubra itu di tahun kedua ke tahun ke-13 kenabian. Yang kedua adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berhijrah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hendak berhijrah, kaum kafir berkata kepada Suhaib Ar-Rumi, "Saat kamu datang ke kemari sebagai pendatang, kondisimu wahai Suhaib miskin dan hina. Lalu hartamu menjadi banyak ketika berada di negeri kami, dan sekarang kamu telah mencapai kekayaan seperti kondisimu saat ini. Apakah setelah itu semua kemudian kamu akan kabur begitu saja membawa harta dan jiwamu?" Alhamdulillah. Demi Allah, hal itu tidak boleh terjadi. Dia berkata kepada mereka, "Bagaimana pendapat kalian jika aku serahkan semua hartaku kepada kalian? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi?" Mereka menjawab, "Baiklah, hartanya kembalikan." Suhaib pun berkata lagi, "Sesungguhnya aku telah menyerahkan hartaku ini kepada kalian." Hal tersebut sampai ke telinga Rasulullah SAW dan beliau pun bersabda, "Mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan, mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan." Yang ketiga adalah di sini nggak ada setelah Rasulullah, kok terjemahnya tadi ada pertemuan Rasulullah ya, nggak ada, adanya Suhaib saja. Lagi pula juga kita bahasnya kan sebelum Rasulullah. Sekarang yang ketiga, kisah Umar bin Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin Al-As bin Wa'il berjanji untuk bertemu di suatu tempat pada pagi hari untuk kemudian akan bertemu ke Madinah. Lalu bermulalah Umar dan Iyas terlebih dahulu, namun Hisham tertahan sehingga tidak dapat bertemu dengan keduanya. Tatkala keduanya sampai di Madinah dan singgah di Quba, datanglah Abu Jahal dan saudaranya. Tatkala keduanya sampai di Madinah dan singgah di Quba, datanglah Abu Jahal dan saudaranya. Al-Haris menjumpai Iyas. Tiganya bersaudara seibu. Kok iya sih? Ayyash. Salah lagi bentar cuma. Iyas bin Rabi'ah, bukan Iyas. Kemudian Umar bin Khattab. Iyas ini memang saudaranya Abu Jahal, tetapi saudara seibu. Jadi ibunya Abu Jahal ini nikahi beberapa orang. Kemudian di antaranya adalah Ayyas bin Abi Rabi'ah. Ayyas ini masuk Islam, Abu Jahal belum. Abu Jahal dan Al-Harits
saudaranya Ayyash berkata kepadanya, "Sesungguhnya ibumu telah bernazar tidak akan ada sisir yang menyentuh rambutnya alias tidak akan menyisir rambut dan tidak akan berteduh bila tersengat matahari hingga dia melihatmu." Hal itu membuat hati Ayyash bin Rabi'ah bin Abi Rabi'ah Hal itu membuat Ayyash bin Abi Rabi'ah menjadi iba terhadap ibunya. Lalu Umar berkata kepadanya, "Wahai Ayyash, demi Allah, sesungguhnya kaummu tidak menginginkan darimu selain untuk menguji agamamu." Kata Umar, "Umar kan sudah masuk Islam, Ayyash sudah masuk Islam. Sehingga kamu terfitnah, berhati-hatilah karenanya. Demi Allah, andai kata ada seekor kutu yang menggigit ubun kepala ubimu, pasti dia akan menyisirnya. Dan andai kata panas demikian menyengat di Mekah, pastilah dia akan berteduh." Namun Ayyash bersikeras untuk pergi bersama kedua saudaranya tersebut untuk menepati sumpah ibunya. Nampaknya Ayyash ini lebih mencintai ibunya atau mungkin ya terfitnah daripada hijrah. Umar berkata kepadanya, "Bila memang kamu sudah bertekad demikian, maka ambillah untaku ini sebab ia unta yang cerdas dan mudah ditundukkan. Tetaplah di atas punggungnya jika ada sesuatu yang mencurigakan dari mereka." Abu Jahal diam karena dia acting, lagi acting Abu Jahal ini. "Maka selamatkanlah dirimu bersama untaku." Lalu dia pergi bersama kedua saudaranya dengan Abu Jahal berkata kepadanya. Abu Jahal berkata kepadanya, "Wahai anak saudaraku, demi Allah, untaku ini sudah membandel. Sudikah kamu memboncengku di atas untamu itu?" Dia menjawab, "Tentu saja." Lalu dia menurunkan untanya, keduanya pun melakukan hal yang sama. Namun tatkala mereka sudah sama-sama menapaki tanah, serta merta mereka berdua menyerang Ayyash itu langsung ditangkapkan, lalu menambat dan mengikat Ayyash bin Abi Rabi'ah. Pintar ya, cerdik Abu Jahal. Pura-pura untanya membandel, akhirnya turun dan mengambil Ayyash. Kemudian mereka berdua membawanya pulang ke Mekah pada siang hari dalam kondisi terikat. Keduanya lantas berteriak, "Wahai penduduk Mekah, beginilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang bodoh di kalangan kalian." Maksudnya kaum muslimin, seperti yang kami lakukan terhadap orang bodoh di kalangan kami ini. Demikian tiga contoh perlakuan kaum musyrikin terhadap orang-orang yang ingin berhijrah saat mereka mengetahuinya. Akan tetapi sekalipun demikian, orang-orang terus secara berbondong-bondong berangkat hijrah. Sebagian dari mereka mengikuti sebagian yang lain. Dan setelah baiat Aqabah Kubra yang tahun ke-13 ya berlalu 2 bulan beberapa hari, tidak ada lagi seorang muslim pun selain Rasulullah, Abu Bakar, Ali yang tersisa di sana. Sebenarnya masih ada lagi sih, seperti anak-anaknya Abu Jah, anak-anaknya Abu Bakar, kemudian siapa lagi ya, istrinya Rasulullah Sauda, kemudian Aisyah, itu masih di Mekah. Ini perkataan tidak ada lagi muslim yang tersisa ini bukan berarti kayak hiperbola atau lebay gitu, enggak, ada
selain Abu Bakar, Umar, dan Ali. Cuma kalau dari segi kisah memang apa ya, runtutannya semuanya habis kecuali ya itu tadi Rasulullah, Abu Bakar, dan Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau kita lihat-lihat masih banyak. Tapi kalau dibandingkan dengan yang sudah hijrah, itu lebih banyak yang sudah hijrah daripada yang masih di Mekah. Aisyah belum hijrah, Asma binti Abu Bakar belum hijrah, kemudian Saudah bintu Zama belum hijrah, anak-anaknya Nabi juga belum hijrah. Nah, karena mereka perempuan, nggak dianggap diberkata kayak. Kedua orang sahabat ini ikut serta tinggal karena perintah dari beliau. Demikian juga masih tinggal orang yang ditahan oleh kaum musyrikin secara paksa. Sementara itu Rasulullah telah mempersiapkan segala sesuatunya, menunggu kapan diperintahkan pergi. Demikian juga Abu Bakar, ia melakukan hal yang sama. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum muslimin, sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku Darul Hijrah, negeri tujuan hijrah kalian, sebuah tempat yang ditumbuhi pepohonan kurma. Maksudnya Madinah ya, Madinah ini kan subur, ditumbuhi pohon kurma, terletak antara dua kawasan yang diselimuti bebatuan hitam yakni antara dua kawasan yang diselimuti bebatuan hitam, yakni perbatasan antara timur dan baratnya. Akhirnya berhijrahlah sahabat yang mampu melakukannya menuju Madinah. Mayoritas kaum muslimin masih berada di Habasyah. Segera berhijrah lagi menuju Madinah. Nah, jadi yang kebanyakan kaum muslimin sekitar 100 orang mereka di Habasyah, mereka pun terbagi menjadi dua. Sebagian masih tetap tinggal di Habasyah, sebagian berhijrah ke kota Madinah. Nah. Dalam pada itu Abu Bakar juga sudah berkemas-kemas untuk berangkat menuju Madinah. Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, jangan terburu-buru, sesungguhnya aku berharap segera diizinkan. Abu Bakar balik bertanya kepada beliau, sesungguhnya apakah engkau mengharapkan hal demikian? Beliau menjawab, iya. Akhirnya Abu Bakar menahan dirinya demi tetap bersama Rasulullah SAW guna menemaninya, dan dua pun dan dia pun memberi makan kedua unta mereka dengan dedaunan yang jatuh. Kondisi tersebut berlangsung selama 4 bulan. Tidak disebutkan kapan para sahabat dengan caranya gimana para sahabat ini hijrah. Di buku yang lain disebutkan para sahabat hijrah ini tidak dengan terang-terangan, tetapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Adapun hijrahnya Umar bin Khattab dengan terang-terangan, itu adalah dhaif, lemah. Sekuat-kuatnya Umar bin Khattab, dia juga tidak bisa melawan orang Quraisy. Nah, dan antum tahu sendiri kan kisahnya ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Awalnya dia duel satu lawan banding banyak, akhirnya kan dia kalah juga. Dan
Dan kita membahas pertemuan orang-orang Quraisy di Darun Nadwah. Begitu kaum musyrikin melihat betapa para sahabat Rasulullah telah berkemas-kemas untuk berhijrah dengan membawa dan menggiring anak keturunan serta harta mereka. Harta di sini maksudnya bukan seluruh hartanya dibawa ya. Banyak kaum muslimin yang tidak bawa harta. Sedikit apa yang mereka cukupkan buat bekal saja. Karena susah lah, mustahil masa rumahnya mereka dibawa atau dijual dulu kan, nggak mungkin. Rumahnya ditinggal. Menuju perkampungan kaum Aus dan Khazraj. Maka terjadilah kegemparan di kalangan mereka yang menimbulkan ketidakstabilan dan kesedihan yang mendalam. Perasaan cemas yang selama ini belum pernah mereka alami kini menghantui mereka. Bahaya nyata dan serius yang akan mengalami. Sebenarnya orang Quraisy itu mereka masih sayang loh sama para kaum muslimin itu. Kalau mereka nggak sayang, mereka bakalan langsung bunuh. Tapi mereka cuma nyiksa-nyiksa doang gitu. Jadi Abu Jahal itu mereka cuma nyiksa. Tujuannya apa? Ya biar kembali kepada agama nenek moyang. Tapi nggak nyampe sampai derajat membunuh seperti itu. Karena saudara kan, satu keluarga mereka, keluarga besar Quraisy. Rasa bahaya nyata dan serius yang akan mengancam sendi-sendi paganis dan ekonomi mereka telah menampakkan wujudnya di hadapan mereka. Mereka mengetahui persis sosok Rasulullah SAW yang memiliki pengaruh yang begitu besar dan gaya kepemimpinan, leadership dan metode bimbingan yang sempurna. Ditambah lagi tekad bulat dan keistiqomahan para sahabatnya serta kesepian mereka untuk mengorbankan diri di jalan Allah. Belum lagi kekuatan dan keteguhan yang dikenal dari suku Aus dan Khazraj dan para cendikiawan kedua suku yang memiliki naluri perdamaian dan perbaikan kondisi serta kesanggupan untuk mengesampingkan rasa dendam di antara kedua belah pihak. Setelah selama bertahun-tahun lamanya mereka menelan pahitnya perang saudara. Kaum musyrikin juga mengetahui posisi strategis kota Madinah dalam lalu lintas perdagangan yang melewati pantai Laut Merah dan laut dari arah Yaman hingga menuju kawasan Syam. Penduduk Mekah sejak dari dulu melakukan transaksi dagang sebesar 1/4 juta dinar emas per tahunnya di kawasan Syam. Jumlah ini belum termasuk nilai perniagaan daerah Taif dan daerah lainnya. Sebagaimana dimaklumi bahwa perdagangan hanya berjalan bila bila mana stabilitas keamanan di jalur perdagangan tersebut terjamin. Tidak asing lagi tentunya bila mana dakwah Islamiyah nantinya berpusat di Yatsrib, maka hal ini akan sangat membahayakan sekali bagi kaum Quraisy, apalagi bila penduduknya berseteru dengan mereka. Kaum musyrikin telah merasakan betapa seriusnya bahaya yang akan mengancam kelangsungan sendi kekuasaan mereka. Karenanya mereka membahas cara yang paling efektif guna menghadang bahaya tersebut. Bahaya yang sumber utamanya tidak lain adalah pemangku panji Islam, yaitu Muhammad. Gimana nih Muhammad ini biar mati atau gimana gitu. Maka pada hari Kamis tanggal 26 Sofar tahun ke-14 kenabian. Jadi sahabat sudah pada pergi ke Madinah ya. Ini ya, tanggal 26 Sofar. Rasulullah hijrah itu Rabiul Awal, Muharram Sofar Rabiul Awal. Ini sebelum hijrah.
bertepatan dengan bulan September 622 Masehi, yakni setelah lebih kurang 2.5 bulan dari berlangsungnya Baiat Kubra, Parlemen Mekah Darun Nadwah mengadakan pertemuan yang paling kritis dalam sejarahnya. Tepat pada pagi hari, pertemuan ini dihadiri oleh semua perwakilan kabilah-kabilah Quraisy guna mempelajari langkah pasti yang dapat menjamin keberhasilan secara cepat di dalam menghabisi pemangku panji, yang intinya menghabisi Nabi Muhammad SAW untuk selama-lamanya. Di antara wajah-wajah terpandang yang mewakili kabilah-kabilah Quraisy yang hadir dalam pertemuan yang amat kritis itu adalah satu Abu Jahal, Amr bin Hisham, mewakili kabilah Bani Makhzum. Kedua, Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im sudah ada ya, berarti Mut'imnya sudah meninggal ya. Mut'im sudah meninggal berarti. Mut'im bin Adi ini loh yang baik sama Nabi Muhammad, memberikan keamanan dari Ta'if, bisa masuk ke Mekah lagi. Digantikan anaknya. Nanti Jubair bin Mut'im dia masuk Islam. Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Adi, Al-Harith bin Amir, dari Bani Naufal bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian Syaibah dan Utbah bin Rabi'ah. Ini pembesar-pembesarnya yang mereka rapat, Abu Sufyan bin Harb. Dari Bani Abdisyams bin Abdi Manaf. Jadi di sini kalau antum lihat kan banyak kan Qusay, Abdul Manaf punya Abdul Syams, kemudian Abdul Manaf punya anak Abdul Syams, Naufal, Hashim sama Muttalib. Yang dari Bani Abdul Syams, Syaibah, Utbah sama Abu Sufyan. Kalau yang dari Naufal, Mut'im bin Adi. Kemudian yang berikutnya adalah An-Nadhr bin Al-Harith. Banyak banget ya. Nadhr bin Al-Harith, dialah orang yang melemparkan kotoran ke punggung Nabi ketika sholat. Dari Abduddar. Kemudian Abu'l-Bakhtari bin Hisham, Zam'ah bin Al-Aswad. Padahal ini dua orang yang ikut membatalkan pemboikotannya. Abu'l-Bakhtari, Zam'ah bin Al-Aswad, Hakim bin Hizam, keponakan Khadijah, dari Bani Asad bin Abdul Uzza. Kemudian Nabi Munabbih, kedua putra dari Hajjaj, dari Bani Sahm. Kemudian Umayyah bin Khalaf dari Bani Jumah. Ini pembesar-pembesar Quraisy sebelumnya. Ini mereka kumpul di Darun Nadwah. Tatkala mereka telah berdatangan menuju Darun Nadwah di pagi hari, sesuai janji yang telah ditentukan, datanglah iblis. Iblis menghadang mereka
dengan wujud seorang tua, iblis itu dia bisa mengeluarkan suara setan. Jadi kalau misalkan nanti malam hari dengar suara kayak kuntilanak ya berarti itu dia beneran iblis setan. Kemudian kalau misalkan antum bertemu manusia, kemudian dia berarti dia iblis juga. Jadi iblis dia bisa atau setan dia bisa apa? Berwujud sebagai manusia. Ini iblis berwujud sebagai laki-laki tua yang berwibawa dan mengenakan pakaian yang tebal. Dia berdiri di depan pintu. Para hadirin itu pun menegurnya, siapa gerakan bapak tua ini? Gitu. Dia menjawab, si iblisnya bisa ngomong loh. Karena jin itu kan dia hidup berbarengan sama kita. Jin itu dia berbaur dengan kita. Bahkan ada yang mengatakan jin itu juga tahu media sosial gitu. Karena dia tahu kita gitu kan. Walaupun manusia yang menciptakan ibarat kata kayak Facebook lah ini itu. Tapi jin kan berbaur dengan kita. Makanya kan tidak sedikit setan itu menyesatkan manusia dengan video-video YouTube seperti itu. Kemudian beberapa videonya nanti kayak ada terus manusia, terus ngasih sesajen, terus trending gitu kan. Itu bisa jadi iblis juga. Nanti budaya iblis kan luar biasa sekarang tuh. Ngikut-ngikutin trennya manusia aja ya. Nah, itu ada yang mengatakan seperti itu. Dia menjawab, iblisnya tadi menjawab, orang tua dari negeri Najd yang telah mendengar perihal tujuan pertemuan kalian. Dia hadir bersama kalian untuk mendengar apa yang kalian katakan. Barangkali saja pendapat dan nasihatnya berguna buat kalian. Mereka berkata, baiklah, silakan masuk, silakan. Jadi dipersilakan iblis tadi masuk ke Darunaduah. Darunaduah ini bangunan yang ada di utaranya Ka'bah ya. Lalu iblis pun masuk bersama mereka. Sedang parlemen dan kesepakatan terhadap keputusan keji untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pertemuan dilangsungkan, maka mulailah diajukan beberapa usulan dan solusi serta terjadilah perdebatan yang panjang. Dalam pada waktu itu Abul Aswad. Abul Aswad berkata, kita usir dia dari tengah-tengah kita. Jadi kita usir Muhammad aja dari tengah-tengah kita. Dan kita asingkan dari negeri ini. Kita tidak akan ambil peduli kemana dia pergi dan apa yang kiranya terjadi terhadap dirinya. Dengan demikian, kita telah memperbaiki urusan kita dan mengembalikannya seperti sedia kala. Orang tua dari Najd menimpali, demi Allah, tidak demikian. Muhammad jangan diusir. Ini bukanlah pendapat yang tepat. Bukanlah kalian sudah mengetahui betapa indah gaya bicaranya, tuh lihat. Manis ucapannya dan betapa. Dan betapa kemampuannya menguasai hati manusia dengan ajaran yang dibawanya. Demi Allah, andai kata kalian lakukan seperti yang diusulkan tadi, niscaya kalian tidak akan dapat merasa aman bila mana dia singgah di
di suatu perkampungan bangsa Arab, lantas membawa penduduknya kepada kalian setelah mereka tunduk terhadap Muhammad dan menyerahkan mereka untuk menginjak-injak kalian di negeri kalian tersendiri, untuk kemudian memperlakukan kalian sesuka hatinya. Karenanya, rencanakan pendapat selain ini. Ayo usulan yang lainnya dong, kata iblis wujud manusia tadi. Lalu Abul Bakhtari berkata, kurung dia di dalam kerangkang besi saja, kunci pintunya, lalu kalian tunggu apa yang akan dialaminya, sebagaimana yang terjadi pada para penyair sebelumnya seperti Zuhair dan An-Nabighah, Zuhair bin Abi Sulma dan An-Nabighah, serta orang-orang dulu selain mereka yang mati dengan cara ini, sehingga dia juga bisa merasakan apa yang pernah dirasakan oleh mereka itu. Orang tua dari Najd mengomentari, demi Allah tidak juga demikian. Ini bukanlah pendapat yang bagus, wahai anak muda. Demi Allah, andai kata kalian kalian kurung Muhammad sebagaimana yang kalian katakan, niscaya masalahnya akan mampu keluar dari balik jeruji yang kalian kunci ini dan sampai kepada para sahabatnya. Sungguh mereka pasti akan menyerang kalian, lantas merebutnya dari tangan kalian, kemudian datang secara beramai-ramai kepada kalian hingga mengalahkan kalian dan mengambil alih kekuatan kalian. Karena itu, ini bukanlah ide yang tepat. Coba pikirkan yang lainnya. Ini kayak kalau dipikir-pikir itu kayak animasi gitu loh, ikhwah. Apa sih namanya? Ada kelompok yang ada peri jahat. Kalau ini setan kan, iblis yang membantu orang Quraisy. Setelah parlemen menolak kedua pendapat di atas, lalu diajukanlah usulan keji dan kemudian disepakati oleh semua anggota. Usulan ini dilontarkan oleh penjahat kelas kakap pekah, siapa lagi kalau bukan Abu Jahal. Abu Jahal mengusulkan, demi Allah, aku memiliki ide yang aku kira belum terpikirkan oleh kalian. Mereka bertanya-tanya kepada Abu Jahal, apa gerangan idemu itu, wahai Abul Hakam? Abu Jahal itu gelarnya Abul Hakam. Karena setiap permasalahan itu dikasihkan ke Abu Jahal. Abu Jahal yang bisa menyelesaikannya. Dia cerdas, tapi kecerdasannya tidak digunakan untuk kebaikan begitu. Dan ini ada loh orang-orang zaman sekarang ini kayak persis kayak Abu Jahal gitu. Tipikal kayak Abu Jahal. Allah berikan kecerdasan pada mereka, tapi mereka gak mau masuk Islam. Persis seperti Abu Jahal. Aku berpendapat bahwa kita harus memilih dari setiap kabilah seorang pemuda yang gagah dan bernasib baik. Sebagai perantara kita, kemudian kita berikan kepada masing-masing mereka pedang yang tajam. Lalu mereka arahkan kepada Muhammad. Mereka semua menebaskan secara serentak, seakan tebasan satu orang, untuk kemudian membunuhnya. Dengan begitu, kita bisa terbebas dari ancamannya. Sebab, bila mereka melakukan hal itu, berarti darahnya telah ditumpahkan oleh 231. Oleh semua kabilah, sehingga Bani Abdumanaf
tidak akan mampu memerangi semua kabilah. Hasilnya, mereka terpaksa harus rela menerima ganti rugi dari kita, diat gitu ya, 100 ekor unta doang. Dan kita pun membayarkan ganti rugi atas kematian Muhammad kepada mereka, Bani Abdul Manaf. Orang tua dari Najd tersebut menimpali lagi, pendapat yang tepat adalah pendapat anak ini. Masya Allah, dipuji Pak. Abu Jahal dipuji sama setan iblis. Inilah pendapat yang saya kira tidak akan ada lagi pendapat yang lebih tepat darinya. Akhirnya parlemen Mekah pun, kayak DPRD aja sih. Akhirnya parlemen Mekah pun menyetujui usulan yang keji ini secara sepakat. Lalu masing-masing perwakilan kembali ke rumah mereka dengan bertekad bulat untuk melaksanakan keputusan tersebut dengan segera. Kemudian setelahnya berkaitan tentang hijrah Nabi. Tatkala keputusan keji untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diambil, turunlah malaikat Jibril. Tuh lihat. Kalau bahasanya orang-orang kan peri, peri jahat, peri baik. Tapi ini kan malaikat sama iblis. Jadi mereka didatangi iblis, Rasulullah datangi malaikat Jibril. Iblis sama malaikat lebih kuatan malaikat ya. Iblis mah enggak ada apa-apanya. Tatkala keputusan keji untuk membunuh Nabi SAW telah diambil, turunlah malaikat Jibril membawa wahyu Rabbnya, memberitahukan kepada beliau perihal persekongkolan kaum Quraisy tersebut dengan izin Allah. Iblis ini apa bodoh kali ya iblis tuh ya? Apa dia nggak tahu apa ya karena ada Allah gitu ya? Parah banget sih iblis ini, goblok. Padahal Allah kan tahu kan, wong dia juga. Apa mungkin jangan-jangan dia bukan iblis yang dulu kali? Mungkin dia anak cucunya iblis. Jadi iblisnya udah meninggal dunia. Gak tahu ya, memang iblis meninggal atau masih hidup itu para ulama berselisih pendapat loh. Ada yang mengatakan sebagian ulama mengatakan iblis zamannya Nabi Adam itu sampai sekarang masih hidup. Ada yang mengatakan udah meninggal dunia. Tapi kalau misalkan dia masih hidup, masa dia nggak berpikir gitu bahwasanya Allah tuh maha melihat gitu ya, dan akan menolong hambanya. Ya mungkin karena sudah terperdaya sih menurut Anda, sehingga dia hilanglah ya ilmu dia tentang bahwasanya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jibril memberitahukan kepada Nabi SAW perihal persekongkolan kaum Quraisy tersebut dan izin Allah kepada beliau untuk pergi berhijrah meninggalkan Mekah. Kemudian Jibril menentukan momen hijrah tersebut seraya berkata, "Malam ini kamu jangan berbaring di tempat tidur yang biasanya." Nabi bertolak ke kediaman Abu Bakar di tengah siang hari yang sangat terik untuk bersama-sama menyepakati tahapan hijrah. Aisyah berkata, Aisyah masih kecil, dia melihat. Ketika kami sedang duduk-duduk di kediaman Abu Bakar pada siang hari nan terik, tiba-tiba ada seseorang berkata kepadanya,
ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan penutup wajahnya dengan kain di waktu yang tidak biasa beliau mendatangi kita. Abu Bakar berkata, "Ayah dan ibuku sebagai tebusan untuknya, demi Allah, beliau tidak datang di waktu-waktu seperti ini kecuali karena ada hal penting." Jadi ibarat kata Rasulullah itu kalau ada hal penting segera dilaksanakan, jangan diundur-undur. Sama antum juga sama. Kalau merasa antum ini memiliki hal penting atau punya planning yang penting, ya, yang sangat berguna buat antum, ya jangan diundur-undur gitu, di planning gitu loh. Kayak seperti sama Rasulullah. Rasulullah itu nggak pernah datang ke rumahnya Abu Bakar tuh siang hari. Tapi gara-gara ini sangat urgent, betul-betul sangat penting, mendesak sekali, akhirnya Rasulullah pun mau nggak mau harus rela siang-siang gitu. Sama, jangan mengundur-undur. Antum kalau udah memiliki planning, jangan diundur-undur. Gitu. Sibuk apapun, ingat. Antum sudah punya planning, sudah merencanakan. Idza azam tawakkal 'ala Allah. Karena tidak semua terburu-buru itu tercela. Ingat. Tidak semua. Memang terkadang dengan bersikap lama, perlahan-lahan itu kita bisa mendapatkan hajat kita. Tapi terkadang perlu kita ini buru-buru. Jangan lambat-lambat kayak keong atau siput. Nah, jalannya lama banget. Kemudian Aisyah melanjutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan meminta izin masuk. Lantas diizinkan dan beliau pun masuk. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Keluarkan orang-orang berada di sisimu." Abu Bakar menjawab, "Mereka tidak lain adalah keluargamu, wahai Rasulullah." Beliau berkata lagi, "Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk berhijrah." Abu Bakar berkata, "Engkau minta aku menemanimu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Iya." Dan setelah disepakati rencana hijrah tersebut, Rasulullah pulang ke rumahnya menunggu kedatangan malam. Lihat, Rasulullah itu manusia biasa. Jadi beliau juga butuh bantuan orang lain. 2, 3, 3. Kemudian blokade terhadap kediaman Rasulullah SAW. Para penjahat kelas kakap Quraisy menggunakan waktu siang untuk mempersiapkan diri guna melaksanakan rencana yang telah digariskan berdasarkan kesepakatan parlemen Mekah Darun Nadwah, ya, pada pagi harinya. Untuk eksekusi tersebut dipilihlah 11 orang pemuka. Pertama, nih. Yang pertama adalah Abu Jahal bin Hisham. Abu Jahal itu dia umurnya 1 tahun lebih tua daripada Nabi. Kalau Nabi ini umurnya berapa nih? Rasulullah ini umurnya 53, ya, Abu Jahal 54. Yang kedua adalah Abu Al-Hakam bin Abil As. Al-Hakam bin Abil As. Kemudian yang ketiga, Uqbah bin Abi Mu'ayyad. Uqbah nanti dia akan mati di perang Uhud. Perang Badar. Kemudian yang keempat, An-Nadhar bin Al-Harith. Mana ada ini orang anak-anak muda, tua-tua. No. Abu Jahal tua. Uqbah juga. Uqbah. An-Nadhar juga. Umayyah bin Khalaf. Mantan majikannya Bilal bin Rabah. Zam'ah bin Al-Aswad. Ini yang akan membunuh Nabi. Tu'aimah bin Adi juga. Abu Lahab. Ya Allah, mamanya sendiri coba. Ubay bin Khalaf. Adiknya dari Umayyah bin Khalaf. Nabi. Udah, 11 orang. Tuh. 11 pemuka mereka untuk membunuh Muhammad. Karena dia pembunuh-pembunuh, ya. Karena dia adalah
kayak petinggi-petinggi kaum gitu. Mana mungkin nanti kaumnya akan rela menyerahkan petinggi-petinggi tadi untuk dibunuh Bani Hasyim, gak maulah. Jadi mereka berpikir seperti itu. Intinya wa makar wa makarallahu wallahu khairul makirin. Orang kafir mereka membuat tipu daya. Allah juga tahu kan, Maha mengetahui, akhirnya Allah membuat tipu daya. Mengisyaratkan apa ikhwah? Mengisyaratkan yang harus kita cari itu adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Ridha Allah itu nomor satu. Ridha manusia mah, ntar dulu. Sekalipun dia adalah musuh antum, sekalipun dia non-muslim, antum harus utamakan ridha Allah SWT. Seperti Rasulullah ini, Rasulullah fokusnya ke ridha Allah. Akhirnya apa? Datang mukjizat kan? Mukjizat. Akhirnya mereka dibutakan. Rasulullah lewat, mereka gak tahu. Ibnu Ishaq berkata, tatkala malam telah gelap gulita, mereka pun berkumpul di depan pintu rumah beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengintai kapan Rasulullah bangun sehingga dapat menyergapnya. Kebiasaan yang selalu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tidur di permulaan malam dan keluar menuju Masjidil Haram setelah pertengahan atau 2/3 untuk sholat di sana. Jadi orang Quraisy sudah tahu. Jadi orang Quraisy sudah tahu, maka mereka pun akan seperti ini. Mereka percaya dan yakin benar bahwa persengkongkolan keji kali ini akan membuahkan hasil. Hal ini membuat Abu Jahal berdiri tegap dengan penuh keangkuhan dan kesombongan. Abu Jahal berkata kepada para rekannya yang sedang memblokade dengan nada mengejek dan merendahkan. Sesungguhnya Muhammad mengklaim bahwa jika kalian mengikuti ajarannya, niscaya kalian akan dapat menjadi raja bangsa Arab. Jadi betul kan Rasulullah mengatakan Abu Jahal ketika perang Badar melihat Abu Jahal meninggal dunia. Abu Jahal itu Fir'aunnya zaman sekarang. Sombongnya luar biasa. Niscaya kalian akan dapat menjadi raja bangsa Arab dan non-Arab sekaligus. Kemudian kelak kalian akan dibangkitkan setelah mati lalu diciptakan bagi 24. Bagi kalian surga-surga seperti suasana kebun-kebun di negeri Yordania. Jika kalian tidak mau melakukannya, maka dia akan menyembelih kalian. Kemudian kalian mau dibangkitkan setelah mati, lalu jadikan bagi kalian neraka yang akan membalas kalian mengejeknya. Waktu pelaksanaan persengkokolan tersebut adalah setelah pertengahan malam, saat beliau biasa keluar dari rumah untuk menuju Masjidil Haram. Mereka melewati malam tersebut dengan penuh kewaspadaan, seraya menunggu pukul 00.00 jam 12. Akan tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di tangannya lah urusan langit dan bumi. Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Allah lah yang maha melindungi dan
tidak ada yang dapat melindungi dari azab-Nya. Dia telah menetapkan janji yang telah difirmankan-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu yang berbunyi wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, maka mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalasan pembalas tipu daya. Rasulullah meninggalkan rumahnya. Sekalipun persiapan yang dilakukan oleh orang Quraisy untuk melaksanakan rencana keji tersebut sedemikian rapinya, namun mereka tetap mengalami kegagalan total. Menunjukkan apa, ikhwah? Manusia itu hanya berusaha, Allah yang menentukan. Ini sekaligus membantah orang-orang yang mengatakan Allah itu memaksa hambanya, Jabariyah. Jabariyah, ya kan? Allah, makhluk itu dipaksa. Buktinya Abu Jahal nggak dipaksa sama Allah. Ya. Namun mereka tetap mengalami kegagalan total. Pada malam itu Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, tidurlah di tempat tidurku, hai Ali, berselimutlah dengan burdah hijau yang berasal dari Hadramaut. Milikku ini, gunakanlah untuk tidurmu. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun dari perbuatan mereka yang tidak engkau sukai akan menimpamu. Jadi Rasulullah menenangkan Ali, kamu enggak akan pernah disentuh sama sekali, Ali. Nah, ini menunjukkan Rasulullah mengetahui perkara gaib atas izin Allah. Kemudian bila tidur, biasanya Rasulullah SAW selalu memakai burdahnya tersebut, kayak selimut begitu ya. Berarti menunjukkan Rasulullah itu kalau tidur pakainya selimut. Rasulullah pakai selimut. Padahal di Mekah itu bisa bayangin, panas, dingin, dan belum ada AC. Malam itu Ali bin Abi Thalib tidur di ranjang Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW. Di ranjang di Rasulullah SAW. 235. Sementara itu Rasulullah SAW telah berhasil keluar dan menembus barisan-barisan 11 orang laki-laki tadi ya. Beliau memungut segenggam tanah dari Al-Batha lalu menaburkannya di atas kepala mereka. Bukan di wajah tapi di atas kepala mereka. Ketika itu Allah telah mencabut pandangan mereka untuk sementara sehingga tidak dapat melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun." Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Masya Allah. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Semuanya beliau taburi tanah ke kepalanya. Lantas beliau SAW berlalu menuju kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian keduanya keluar melalui pintu kecil di belakang rumah Abu Bakar As-Siddiq pada malam hari hingga sampai ke Gua Thawr yang terletak di jalan menuju ke arah Yaman. Jadi arah selatan gitu ya, perginya ke Yaman dulu selatan.
para pemblokade tetap menunggu. Jadi mereka nggak tidur ya, karena kan ada yang riwayat mereka tidur gitu kan. Disiram Nabi itu dengan tanah itu bukan berarti mereka langsung tidur, tapi mereka dibutakan sama Allah. Ya kan? Kayak kayak film-film gitu kan. Kayak sinetron-sinetron yang mungkin di luar akal ya, udah kekuasaan Allah, skenario ditaburin apa namanya tanah, gak bisa melihat Nabi. Para pemblokade tetap menunggu hingga tiba pukul 00.00, jadi ya jam 12 malam, dan menjelang tiba waktu tersebut tanda-tanda kesia-siaan dan kegagalan sudah nampak bagi mereka. Seorang laki-laki yang tidak ikut serta dalam pemblokade tersebut datang dan melihat mereka sedang berada di pintu rumah beliau. Lalu dia menanyai mereka, apa gerangan yang kalian tunggu? Jadi ini kan tadi 11, datang satu orang lagi jadi 12. Hei bangun, hei apa yang kalian tunggu? Mereka menjawab, Muhammad dong. Ya laki-laki tadi yang gak ikut megang pedang, dia berkata, sungguh telah sia-sia dan merugilah kalian. Kenapa Utsbah gak ikut? Karena Utsbah itu lebih tua daripada Abu Jahal. Utsbah, Syaibah itu orang-orang tua mereka. Cuma tadi ikut rapat, tapi Utsbah dia gak ikut megang pedang. Karena yang megang pedang ini yang lebih muda daripada Utsbah bin Rabi'ah. Ayo, sungguh telah sia-sia dan merugilah kalian. Demi Allah, dia telah melewati kalian dan menaburi tanah di atas kepala-kepala kalian. Lalu pergi menyelesaikan urusannya. Lihat itu kepala kalian. Kemudian mereka melihat kepalanya. Oh iya ada tanah. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak melihatnya loh. Sambil mengibas-ngibaskan tanah yang menempel di kepala-kepala mereka. Kenapa sih gitu? Itu bisa bayangin tuh Abu Jahal. Ya. Akan tetapi mereka penasaran dan mengintip dari celah pintu. Lalu melihat Ali, Ali juga bangun. Ali, gitu. Mereka berkata, demi Allah sesungguhnya ini adalah Muhammad yang sedang tidur dan masih memakai burdahnya. Mereka pun masih tetap menunggu hingga pagi menjelang. Udah dikasih tahu. Sampai nunggu sampai pagi, lalu bisa bayangin dari mulai jam 12 malam sampai pagi. Kemudian Ali bangun, ya mungkin salat subuh atau salat malam. Ali bangun dari tempat tidur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melihat hal itu, mereka 1, 2, 3, 6. Alhamdulillah.
langsung menangkap Ali lalu menanyai Ali perihal Rasulullah. Ali pun menjawab, aku tidak mengetahui tentangnya. Dusta nggak sih? Ali bin Abi Thalib, aku nggak tahu Rasulullah SAW. Dusta nggak? Ali dusta nggak? Ya enggak, no. Kan Rasulullah nggak ngasih tahu. Kalau Rasulullah mau pergi hijrah dan pergi ke mana itu namanya? Ke Gua Tsaur. Kemudian perjalanan dari rumah menuju Gua Tsaur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumah beliau pada malam tanggal 27 Safar. 27 Safar. Kalau 27 Safar Rasulullah tiba di 12, berarti itu kan 20 hari 12 berarti 15. Nah, Rasulullah itu nanti 15 harian. 15 hari itu kan dari 27 ditambah 3, 3 tambah 2, 12 Rabiul Awal. Ya 15 hari karena dipotong sama siapa? Dipotong sama tinggal di Gua Tsaur selama 3 hari. Ya kisaran 12 harian gitu. 2 pekan lah datang perjalanan dari Mekah ke Madinah. Lama banget karena Rasulullah harus betul-betul waspada. Karena sebenarnya kalau cuma Mekah-Madinah mas, satu pekan udah kena, udah dapet gitu loh. Kalau pakai unta. Rasulullah SAW meninggalkan rumah beliau pada malam tanggal 27 Safar tahun 14 kenabian. Bertepatan dengan tanggal 12-13 September. 12 atau 13 September tahun 622 Masehi. Lalu beliau menuju kediaman Abu Bakar As-Siddiq, rekan setia beliau, dan dia adalah orang yang paling beliau percaya untuk menemaninya di perjalanan dan untuk menjaga hartanya. Abu Bakar sama Rasulullah selisih umurnya 2 tahun. Abu Bakar lebih muda. Kalau di sini Rasulullah 53, ya Abu Bakar 51. Menjaga hartanya. Kemudian keduanya meninggalkan rumah Abu Bakar tersebut dengan melewati pintu belakang. Lewat pintu belakang rumah. Lantas bersama-sama meninggalkan Mekah secepatnya sebelum fajar menyingsing. Kalau antum perhatikan berarti ada 2 kemungkinan sih. Tadi itu siapa ya yang datang ke 11 orang tadi? Jangan-jangan iblis lagi pula. Iblis masih tahu, hei udah. Muhammad udah pergi tuh, bisa jadi gitu. Atau memang sudah direncanakan gitu, kayak ada pos kamling gitu loh. Apa sih namanya? Kayak jaga malam, ronda. Ronda, kan itu kan sekitar jam 12 malam. Dan di Mekah ya otomatis pada tidur kan. Mungkin ada ronda-ronda kayak gitu. Kalau enggak memang iblis kasih tahu ke 11 orang. Kalau Rasulullah sudah keluar dari rumah. Nabi telah mengetahui bahwa orang-orang Quraisy akan berupaya keras untuk mengejarnya. Dan jalan yang pertama kali akan disisir oleh mereka adalah jalan utama kota Madinah yang menuju ke arah utara. Nah, jadi jalan utama yang biasa dilalui orang-orang. Oleh karena itu beliau memilih jalan yang berlawanan arah. Jadi bukan ke utara tapi malah ke selatan dulu ke arah Yaman. Yaitu jalan yang terletak di selatan Mekah yang menuju ke arah Yaman. Beliau menempuh jalan ini sepanjang 5 mil. Masya Allah, jauh. Hingga akhirnya sampai ke sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Tsaur. Bukit Tsaur, bukan Sur ya. Bacanya Bukit Tsaur bahasa Arabnya. Sa-nya di fathah. Tsaur. Bai' kayak gitu. Daw'u syams. Tsaur. Bukan Bukit Tsaur. Ini bahasa, dikenalnya bahasa Indonesia Bukit Tsaur. Biar lebih mudah kan nggak tahu juga. Tapi yang benar Tsaur. Sebuah bukit yang tinggi. Ya,
jalannya terjal. Belum pernah Rasulullah datang ke situ. Kalau Gua Hira kan Rasulullah udah 3 kali. Ya, 3 tahun berturut-turut di Gua Hira. Jalannya terjal, sulit didaki, dan banyak bebatuan. Kondisi ini membuat kaki Rasulullah SAW lecet. La ilaha illallah. Karena tanpa alas. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ketika berjalan ke jalur tersebut, beliau bertumpu pada ujung-ujung kakinya agar jejak langkahnya bertumpu pada ujung-ujung kakinya, kayak jinjit gitu ya bahasa Jawanya ya, agar jejak langkahnya tidak tampak. Karenanya kedua kaki beliau menjadi lecet. Masya Allah. Akan tetap, apapun yang sebenarnya terjadi, yang jelas beliau kemudian harus digendong oleh Abu Bakar. Masya Allah. Laki-laki gendong laki-laki. Ya, jangan seuzon antum. Itu Rasulullah sama Abu Bakar Siddiq. Dan Abu Bakar menggendong Rasulullah SAW. Oleh Abu Bakar setelah mencapai bukit. Masya Allah. Kasih sayang Abu Bakar ya. Ya Allah, Abu Bakar tuh cinta banget tau sama Rasulullah. Luar biasa. Pantas saja Abu Bakar memiliki kedudukan tinggi. Abu Bakar itu sahabat nomor satu. Orang yang memiliki keutamaan paling banyak ya Abu Bakar nomor satu. Baru habis itu Umar, Uthman, Ali. Gak ada yang bisa mengalahkan Abu Bakar dari kalangan para sahabat. Dan Abu Bakar mulai memeganginya dengan kencang. Hingga akhirnya sampai di sebuah gua di puncak bukit yang kemudian hari dikenal oleh sejarah dengan Bukit Gua Saur. Berarti memang zaman dulu belum ada nama Gua Hira apa ya? Karena penulis tadi mengatakan, ya di kemudian hari disebut dengan Gua Saur. Kalau Gua Hira memang sudah dikenal. Aisyah kan menceritakan Gua Hira. Gitu. Tapi kalau Gua Saur enggak. Halaman berikutnya 237. Kemudian ketika mereka berdua di Gua Hira, ketika Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Hira. Begitu tiba dalam Gua Hira sih, ketika mereka berdua di dalam Gua Saur. Nah, begitu tiba di gua, Abu Bakar berkata, demi Allah engkau jangan masuk dulu. Masya Allah, ya Allah, luar biasa peran Abu Bakar. Wahai Rasul, jangan masuk dulu. Kayak gitu, murid sama ustadznya juga harus sama seperti itu. Jangan masuk dulu. Sebelum aku masuk, wahai Rasulullah, jika ada sesuatu di dalamnya, maka biarkanlah hanya aku yang mengalaminya. Masya Allah. Kemudian, dia masuk untuk menyapunya. Jadi Abu Bakar masuk, menyapunya. Jangan pikirkan ada sapu loh ya. Jadi pakai tangan atau pakai yang lainnya. Nah. Dan didapatinya di sisi gua tersebut ada beberapa lubang. Maka dia pun, Abu Bakar ya, menyobek kainnya dan menyumbatnya, tetapi masih tinggal satu lubang lagi. Lantas ditutupnya dengan kedua kakinya. Masya Allah. Kayak nanti disengat, nggak tahu kelaba-laba, kalajengking atau apa begitu. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah SAW, masuklah wahai Rasul. Rasulullah SAW pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuannya lalu tertidur. Jangan mikir seuzon, laki perempuan tidur di pangkuan Abu Bakar. Ini Rasulullah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun masuk dan merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq atau tertidur. Kasihan ya Rasulullah, kakinya lecet. Nah, sementara kaki Abu Bakar yang dipergunakan untuk menyumbat lubang disengat binatang berbisa. Ya Allah, kasihan banget. Namun dia tidak bergeming sedikit pun. Enggak tahu ya apakah laba apa kalajengking, pokoknya hewan berbisa gitulah. Abu Bakar tidak bergeming sedikit pun karena khawatir membangunkan Rasulullah SAW. Lihat ikhwah, adab seorang murid kepada gurunya. Kalau gurunya antum ketahui sedang istirahat siang atau sedang istirahat malam, ya jangan chat. Tahu waktu begitu ya. Tahu waktu, misalkan gurunya antum, oh jam-jam segini kosong, jam-jam segini ini. Ya jangan antum langsung chat kayak gitu, tahu waktu, tahu adab begitu. Rasulullah Abu Bakar aja tidak mau membangunkan gurunya loh. Kondisi ini membuat air mata menetes hingga membasahi wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau berkata kepadanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Bakar?" Rasulullah langsung terbangun. "Ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Wahai Rasulullah, aku telah disengat." Langsung jujur, karena Rasulullah nggak mau kalau ada kebohongan gitu langsung dikasih tahu. Ada. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meludah kecil ke arah bekas sengatan tersebut sehingga apa yang dirasakannya hilang sama sekali. Subhanallah, mukjizat yang Allah berikan kepada nabinya. Ludah meludahi Ali bin Abi Thalib, akhirnya apa, sembuh matanya. Meludahi kaki Abu Bakar Siddiq, langsung sembuh. Masya Allah. Keduanya tinggal di dalam gua tersebut selama 3 malam. Malam Jumat, Masya Allah sampai disebutin. Malam Jumat, bukan Kliwon ya. Malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Sementara pada malam-malam itu, Abdullah, ya, putra Abu Bakar, Abdullah ini saudara kandungnya Asma. Kalau Aisyah ini kan beda. Aisyah memang adiknya Asma, tapi bukan adik kandung, tapi adik sebapak. Saudaranya Asma itu Abdullah, saudaranya Aisyah itu Abdurrahman. Abdullah putra Abu Bakar mendampingi mereka berdua pada malam hari. Aisyah bertutur, menceritakan, dia Abdullah adalah seorang anak yang sudah menginjak usia baligh, cerdas dan cepat paham. Abdullah bin Abu Bakar. Berarti kalau kayak gini berarti adiknya Asma. Dia berjalan meninggalkan keduanya menjelang waktu subuh. Abdullah berjalan meninggalkannya, meninggalkan keduanya menjelang waktu subuh. Sehingga pagi harinya bisa berada di Mekah bersama orang-orang Quraisy. Luar biasa ya. Abdullah ini enggak cuma menemani 2 orang ya. Berkata sang ayah tidur, Abu Bakar tidur, kemudian Rasulullah juga tidur. Abdullah baru kayak menjaga gitu. Enggak takut ya ikhwah. Ya karena enggak ada setan, enggak ada iblis, siapa yang berani sama Nabi. Padahal malam hari loh, di tengah-tengah padang pasir. Nah. Tapi Abdullah pintar, menjelang subuh dia harus pergi ke Mekah, bilang sama Nabi. Nabi Muhammad ya otomatis sholat malam sama Abu Bakar. Tapi kan safar ya. Nah, semua perintah yang diinstruksikan keduanya kepada Abdullah dapat dicerna dengan baik. Lantas dia membawa berita tentang itu kepada mereka berdua ketika hari mulai gelap. Sementara, jadi ini kayak bagi tugas begitu ya, Masya Allah luar biasanya taktiknya. Kemudian Amir bin Fuhairah, budak Abu Bakar, menggembalakan kambing perah untuk keduanya dan mengistirahatkannya untuk sesaat di malam hari. Sementara Amir bin Fuhairah
budak Abu Bakar menggembalakan kambing perah untuk keduanya dan mengistirahatkannya untuk sesaat di malam hari sehingga kedua sehingga keduanya dapat meminum dari perahan susu kambing tersebut. Masya Allah. Jadi biar Rasulullah tetap sehat, fit, Abu Bakar juga tetap sehat dan fit. Jadi kasih susu kambing perahan. Sama Amir bin Fuairah. Amir bin Fuairah budak kemudian dimerdekakan Abu Bakar As-Siddiq kalau teman-teman ingat. Kemudian ketika tiba waktu subuh, Amir bin Fuairah menyeru kambing-kambing gembalaannya untuk pergi. Berarti sama seperti Abdullah tadi ya. Cuma Abdullah dia memberi berita menemani kemudian dan Amir bin Fuhairah dia memberikan minum. Dia melakukan hal itu selama 3 malam. Masya Allah ya, gak kebayang. Kemudian setelah Abdullah bin Abu Bakar pulang ke Mekah, Amir bin Fuhairah selalu menggiring kambingnya mengikuti jejaknya siapa? Abdullah tadi. Jadi ibarat kata dua orang itu Abdullah sama Amir bin Fuhairah ini kerjasama ke Gua Thaur, pulang juga dari sana. Tapi siapa Abdullah bin Abu Bakar disuruh di depan terus biar ada jejak-jejak kambing gitu loh. Jadi hilang jejak kudanya atau untanya Abdullah. Kok ini gak disebutin ya Asma ya? Asma kan ngasih makan. Nah. Sementara kaum Quraisy semakin menjadi-jadi kegilaannya manakala mengetahui secara pasti pada pagi harinya bahwa Rasulullah SAW lolos dari eksekusi persengkongkolan yang mereka rencanakan. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memukuli Ali. Ali dipukuli. Menyeretnya ke Ka'bah. Allah. Tindakan pertama yang mereka lakukan adalah memukuli Ali, menyeret Ali ke Ka'bah dan mengurungnya untuk sesaat dengan harapan mendapatkan informasi tentang perihal keduanya. Duh, padahal Rasulullah sebelumnya mengatakan kamu akan kena apa-apa. Manakala tindakan mereka terhadap Ali tidak membuahkan hasil, mereka menyatroni rumah Abu Bakar untuk mengetuk pintunya. Ketika itu Asma binti Abu Bakar keluar menemui mereka. Lantas mereka berkata kepadanya, mana ayahmu, hai Asma? Demi Allah, aku tidak tahu kemana ayahku. Maka Abu Jahal yang terkenal dengan perangainya yang buruk tersebut menampar pipi Asma. Ya Allah, berani sama perempuan ya Abu Jahal. Nggak cuma berani sama perempuan, ungkapan salah itu. Abu Jahal berani sama siapa saja, termasuk sama Rasulullah. Dengan sebuah tamparan yang menyebabkan anting-antingnya jatuh. Masya Allah, anting-antingnya sampai jatuh. Berarti kan tamparannya keras banget. Di dalam sidang darurat, orang-orang Quraisy memutuskan untuk menggunakan berbagai sarana guna menangkap kedua orang tersebut. Mereka menjadikan semua jalur menuju kota Mekah dari semua penjuru di bawah pengawasan pasukan bersenjata yang super ketat. Selain itu, mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah senilai 100 ekor unta untuk imbalan siapa saja yang dapat membawa kedua orang
tersebut ke hadapan orang-orang Quraisy apapun kondisinya, hidup atau mati. Kok 100 ekor unta sih? 100 ekor unta itu per orang. Kalau bisa membawa dua orang Abu Bakar dan Rasulullah, ya berarti dapat 200 ekor unta. Gitu. Ketika itulah para pasukan berkuda, pejalan kaki dan pelacak jejak betul-betul apa? Semuanya apa? Keluar semuanya mencari. Ketika itulah para pasukan berkuda, pejalan kaki dan pelacak jejak dengan penuh semangat melakukan pencarian dan menyebarkan sampai ke lereng-lereng perbukitan, lembah, dataran rendah dan tinggi, namun hal itu tidak membuahkan hasil dan manfaat. Para pelacak tersebut telah sampai pula ke mulut gua. Akan tetapi Allah Maha Kuasa atas urusannya. Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Anas, dari Abu Bakar. Dia berkata, aku berada di sisi Nabi SAW di Gua Thaur. Abu Bakar enggak kenal ya, itu namanya Gua Thaur. Karena yang menamakan Gua Thaur itu bukan Abu Bakar atau Nabi Muhammad. Lalu saat aku menengadahkan kepalaku, aku dapati kaki-kaki mereka orang-orang Quraisy tepat di atasku. Lantas aku berkata, wahai Rasulullah, andai kata salah seorang dari mereka menoleh ke bawah, pasti dia akan melihat kita. Beliau berkata, diamlah wahai Abu Bakar, kita memang berdua, tetapi Allah pihak ketiga. Di dalam versi riwayat yang lain, apa yang kau kira akan terjadi sedangkan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini bahasanya ini loh. Deh, lanjut aja. Kejadian tersebut merupakan mukjizat yang dianugerahkan Allah kepada nabinya untuk memuliakannya. Para pelacak tersebut akhirnya pergi, padahal hanya beberapa langkah lagi mereka dapat mencapai diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan menuju kota Madinah. Manakala semangat untuk melakukan pencarian sudah mulai mengendor ya, dan mobilitas patroli pemeriksaan sudah dihentikan. Jadi mereka sudah lama, sudah 3 hari betul-betul nggak ada hal sama sekali, nggak ada info. Serta gejolak emosi Quraisy sudah mulai reda setelah secara kontinu dan serius pelacakan tersebut selama 3 hari. Ya, tanpa hasil, Rasulullah SAW dan sahabat setianya tersebut pun keluar menuju Madinah. Jadi betul-betul kendor, sudah biarin aja deh, gitu ibarat kata. Bahkan Abu Jahal beberapa bulan setelahnya juga langsung pergi ke Syam untuk berdagang. Sebelumnya mereka berdua telah menyewa Abdullah bin Uraitid Al-Laythi yang merupakan penunjuk jalan berpengalaman di dalam menelusuri jalan. Dia ketika itu masih menganut agama kaum kafir Quraisy, namun keduanya menaruh kepercayaan kepadanya, menyerahkan kedua untanya, unta mereka kepadanya. Jadi untanya sudah dibawa pulang sama Abdullah bin Uraikid. Nah, udah hari ketiga Abdullah bin Uraikid datang dari rumahnya dia menuju Gua Saur dan membawa dua unta Nabi dan Abu Bakar. Setelah itu mereka berdua membuat perjanjian dengannya untuk bertemu di
di Gua Saur. Nah, setelah 3 malam dengan membawa 2 unta tersebut, maka tatkala malam Senin awal bulan Rabiul Awal tahun 1 Hijriah, sudah dihitung tahun 1 Hijriah ya, 1 Hijriah atau bertepatan dengan 16 September tahun 622 Masehi, Abdullah bin Uraikid menemui keduanya untuk membawa 2 unta itu. Ketika itu Abu Bakar berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, gunakanlah salah satu dari 2 untaku ini." Dia menyerahkan kepada beliau yang terbaik dan kedua dari keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Aku bayar sesuai harga." Asma binti Abi Bakar mendatangi keduanya dengan membawa bekal makanan, namun lupa mengikatnya. Oh, berarti ini bekal makanan itu nggak cuma setiap hari, tapi ini pas mau beranjak pergi ke kota Madinah dengan tali. Tatkala keduanya bersiap untuk berangkat, dia pergi untuk mengikatkan bekal makanan tersebut pada pelana untanya. Namun ternyata tidak ada tali pengikatnya. Lalu dia menyobek ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu bagian dia ikatkan ke bekal makanan dan yang satu lagi dipakainya. Ketika itulah dia kemudian dijuluki Zatun Nitaqain, pemilik 2 ikat pinggang. Kemudian Rasulullah SAW dan Abu Bakar berangkat. Ikut serta juga bersama mereka Amir bin Fuhairah. Tadi ya yang mengembala kambing. Mereka semua dibimbing oleh Abdullah bin Uraiqid. Jadi 4 orang, Rasulullah, Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqid, sama Amir bin Fuhairah. Dengan menempuh jalur pesisir pantai. Begitu keluar dari gua, jalur pertama yang dilalui mereka untuk membimbing adalah arah selatan menuju Yaman. Jadi dari Gua Saur ke Yaman dulu. Ya. Kemudian ke arah barat yang menuju pesisir Laut Merah ya. Lalu setelah tembus ke jalan yang pantai Laut Merah, dia telah mengambil jalur yang sangat jarang ditempuh orang. Jadi enggak ada orang sama sekali gitu. Ibnu Ishaq menyebutkan lokasi-lokasi yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW di jalur tersebut. Dia berkata, Ibnu Ishaq, tatkala penunjuk jalan membimbing keduanya keluar, dia membawa mereka berdua menempuh jalur daratan rendah rendah kota Mekah. Kemudian menempuh kawasan pesisir hingga menjumpai jalan tembus arah bawah Usfan. Lalu bergerak lagi menuju jalan bawah Amaj. Kemudian dia membawa keduanya untuk melintas hingga akhirnya menjumpai jalan tembus melintasi Hudaid. Selanjutnya membawa keduanya melintas dari tempat tersebut. Lalu mereka menelusuri Al-Harar, kemudian menelusuri Niyatul Murah. Nah, intinya itu kayak zigzag begitu loh. Ibarat kata, ini Madinah, sini Mekah. Biasanya kan gini kan, Rasulullah itu dari ini Gua Saur. Kayak gini zigzag terus, kayak gitu. Jadi gak ketemu sama sekali sama orang Quraisy. Kemudian melewati Muzdalifah Laqan, setelah itu membawa keduanya melintasi Mudlij Mujan, kemudian menelusuri Maraj Muhaj, enggak antum tahu ini. Kemudian masuk lagi ke pedalaman Marjazil. Dah, intinya muter-muter kayak gitu. Kemudian akhirnya mereka semua tiba di Quba. Dah, intinya kayak gitu. Kemudian ini ada beberapa kisah. Berikut kami paparkan sebagian peristiwa yang terjadi dalam perjalanan tersebut. Jadi selama dari Gua Saur sampai ke
Masjid Kuba itu kan perjalanannya ya sekitar 10 harian gitu kan. Sekitar 10 harian dan ada otomatis peristiwa-peristiwa. Syekh menyebutkan beberapa peristiwa. Yang pertama, peristiwa Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, "Kami telah melakukan perjalanan sepanjang malam dan begitu pula keesokan harinya hingga matahari tepat di atas kepala. Suasana jalanan lenggang dan tidak ada seorang pun yang lewat." Lalu Abu Bakar mengangkat sebuah batu besar yang berukuran panjang yang mempunyai bayangan, kemudian tidak tersengat oleh terik matahari. Lalu kami singgah untuk berteduh di bawah batu tadi ya. Aku meratakan tempatnya dengan tanganku sendiri, masya Allah, menyapu dengan tangan, bukan sapu ya, untuk Nabi SAW sehingga beliau dapat tertidur. Lalu aku bentangkan hamparan yang terbuat dari kulit binatang, ya kayak tikar gitu bawa. Seraya berkata, "Tidurlah wahai Rasulullah, aku akan mengontrol kondisi di sekelilingmu." Masya Allah ya, persahabatan luar biasa antara Nabi dan Abu Bakar. Lantas beliau tertidur dan aku mengontrol kondisi di sekelilingnya. Tiba-tiba aku melihat seorang penggembala sedang menggiring kambingnya menuju batu besar tersebut. Dia ingin berteduh seperti kami. Lalu aku bertanya kepadanya, "Siapa tuanmu wahai bocah?" Bocah. Dia menjawab, "Seorang dari penduduk Mekah." Dalam versi lain, dari penduduk Mekah. Aku bertanya, Abu Bakar bertanya, "Apakah kambing yang kamu gembalakan ada air susunya?" Dia menjawab, "Iya." Aku berkata, "Apakah dapat diperah?" Dia menjawab, "Iya." Lalu dia mengambil seekor kambing. 241, 242. Abu Bakar berkata, "Bersihkanlah susunya dari tanah, bulu, dan kotoran." Lalu dia memerah semua air susu yang terkumpul. Aku memiliki bejana kecil dan aku bawa untuk kebutuhan Nabi SAW. Beliau menggunakannya untuk meminum dan berwudu. Masya Allah, tempat gayung buat minum dan tempat berwudu darinya. Kemudian aku mendatangi beliau namun mendapatkannya masih tertidur pulas. Sehingga aku tidak ingin membangunkannya. Lalu setelah beliau terbangun, barulah aku memberikan minum. Aku menuangkan air ke susu sehingga beliau bawahnya, sehingga bagian bawahnya menjadi dingin. Masya Allah. Aku menuangkan air ke susu, sehingga bagian bawahnya menjadi dingin. Lalu aku berkata, "Minumlah wahai Rasulullah." Dia pun meminumnya hingga aku puas dengan hal itu. Kemudian beliau berkata, "Bukankah sudah waktunya berangkat?" Kata Rasulullah, aku menjawab, "Benar." Abu Bakar berkata, "Lalu kami pun berangkat." Itu peristiwa pertama. Peristiwa kedua, di antara kebiasaan yang dilakukan oleh Abu Bakar adalah selalu membonceng Nabi SAW. Hal ini karena beliau seorang sepuh yang sudah dikenal sementara Nabi SAW masih muda dan belum dikenal. Seorang laki-laki berkata kepada Abu Bakar, "Siapa laki-laki yang bersamamu ini?" Jadi Rasulullah di belakang begitu ya. Dia menjawab, "Orang ini menunjuki jalanku." Maksud Abu Bakar, dia pakai tauriah bukan berdusta ya, menunjuki jalan karena dalam kebenaran kan. Maka Abu Bakar mengatakan menunjuki jalan kebaikan. Namun orang tersebut mengira hanya sekedar menunjuki jalan yang diterusuri.
Kemudian kejadian ketiga adalah Rasulullah SAW dan Abu Bakar diincar oleh Suraqah bin Malik. Suraqah bertutur, tatkala aku sedang duduk-duduk di majelis kaumku, Bani Mudlij, datanglah seorang laki-laki dari mereka hingga berdiri di hadapan kami yang sedang duduk-duduk, seraya berkata, wahai Suraqah, baru saja aku melihat para musuh di pesisir. Aku kira mereka itu adalah Muhammad dan para sahabatnya. Lalu tahulah aku bahwa memang mereka orangnya. Lantas aku berkata kepadanya, sesungguhnya yang kamu lihat bukan mereka, akan tetapi kamu melihat si fulan dan si fulan yang berangkat di depan mata kita. Kemudian aku berdiam di majelis sesaat, lalu berdiri dan masuk lagi. Lantas aku menyuruh budak wanitaku agar mengeluarkan kudaku yang berada di belakang bukit. Lalu dia menahannya untukku. Selanjutnya aku mengambil tombakku. Lantas keluar melalui bagian belakang rumah. Aku membuat garis di tanah dengan kepala tombakku dan menurunkan bagian atasnya hingga aku menghampiri kudaku. Jadi kayak mengendap-endap, lantas menungganginya. Aku mengendalikannya agar membawaku lebih dekat hingga aku mendekat dari mereka, namun kudaku terjungkal sehingga aku terjatuh darinya. Lalu aku berdiri sementara tanganku meraih busur untuk aku mengeluarkan. Apa aku harus mencelakai mereka atau tidak? Namun undian yang keluar justru yang tidak aku sukai. Lantas aku menunggangi kudaku dan tidak memperdulikan perihal hasil undian yang keluar tadi. Kudaku membawaku mendekati hingga bila mana aku mendengar bacaan Rasulullah SAW. Waktu itu belum masuk Islam ya, Suraqah bin Malik. Sementara beliau dalam kondisi tidak menoleh. Sedangkan Abu Bakar banyak menoleh. Tiba-tiba terperosoklah kuda lengan kedua, lengan kudaku ke dalam tanah hingga sebatas lutut. Hingga membuat aku jatuh darinya. Kemudian aku menghentakkan tali kekangnya, lalu ia pun bangkit kembali kudanya. Namun kedua lengannya itu hampir tidak dapat dikeluarkan. Tatkala ia sudah berdiri tegak, tiba-tiba bekas kedua lengannya tadi menerbangkan debu yang mengepul di atas seperti asap. Lantas aku mengundi dengan anak-anak panah lagi, namun sekali lagi yang keluar adalah aku benci. Lantas aku berteriak memanggil mereka bahwa mereka aman, kalian aman. Mereka pun menghentikan langkah, lalu aku menunggangi kudaku hingga menemui mereka. Ketika aku bertemu dengan dan mengingat apa yang harus saja aku alami, yang baru saja aku alami saat tertahan dari menjamah mereka, beristirahatlah di dalam diriku bahwa apa yang terbesitlah di dalam diriku bahwa apa yang dibawa Rasulullah SAW ini akan mendapatkan kemenangan. Lalu aku berkata kepadanya, sesungguhnya kaummu telah menyediakan hadiah 100 ekor unta bagi yang dapat menangkapmu. Aku juga memberitahukan kepada mereka perihal apa yang akan dilakukan orang-orang terhadap mereka. Lantas aku menawarkan mereka perbekalan dan perlengkapan, namun beliau tidak mengajukan apapun padaku dan tidak meminta apapun, kecuali hanya berkata, rahasiakanlah keberadaan kami. Lalu aku memintanya untuk menuliskan jaminan perlindungan untukku. Lalu beliau memerintahkan Amir bin Fuhairah untuk menuliskannya. Amir bin Fuhairah di sekretaris ibarat kata ya. Menuliskannya, lalu dia menulisnya untukku pada sepotong kulit. Kemudian Rasulullah pun pergi berlalu.
Nanti jaminan ini ditampakkan sama Surakoh ketika Fathu Mekah. Jadi dia datang kepada Nabi ketika Fathu Mekah masuk Islam. Dalam riwayat yang lain dari Abu Bakar, ia berkata, "Kami berangkat sementara orang-orang Quraisy mengejar kami, namun tidak seorang pun yang berhasil menemui kami selain Surakoh bin Malik bin Ju'shum yang menunggangi kudanya." Lalu aku berkata, "Pelacakan ini telah mencapai kita, wahai Rasulullah." Sudah ya. Ini kisah terakhir. Nanti kita akan sampaikan pada pertemuan yang akan datang kisah-kisah yang lain. Allah Wallahu ta'ala alamu billahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.